Alfiyah ibnu Malik. Itulah namanya Muhammad bin Abdillah bin Malik al-Andalusi. Dialah pujangga yang melahirkannya. Namamu terukir abadi dalam catatan khulasahmu. Dirimu terangkai dari keindahan dan kesempurnaan, keindahan laksana mutiara berbalut intan. Kesempurnaanmu mewakili hasil ciptaan Tuhan. Hening meneras huruf-hurufmu demi jiwa yang ingin membahagiakan orang tua, yang setiap langkahnya berusaha meneteskan air mata supaya putra-putrinya menjadi sang ratu juga raja. Aku tahu, Alfiyah, engkau setia siapa yang mengejarmu dengan asa. Pasti kau balas dengan penuh cinta. Seperti pepatah kata, hasil tak akan mengkhianati usaha. Itulah janji manis yang setia terukir dalam sebuah kata. Uqaribul aqsa bilafdi mujazi wa tabsutul badala biwa'di mujazi. Dan beribu-ribu terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Dr. Enjang Burhanuddin Yusuf MPDI. Beliau adalah Ustadz yang sangat membantu kami mengurai bait demi bait Nadom Alfiyah Ibnu Malik. Rasa syukur kami mengaji kepada beliau tak pernah henti melangkah menjemput bait-bait indah dari bibir beliau yang terurai rapi. Semua petuah-petuahmu akan selalu kami kenang. Sekarang kami berdiri bersama semua pujangga hati untuk memberitahukan kepada yang ada di sini bahwa kami telah menaklukkan pujaan hati. Dialah Alfiyah ibnu Malik. Nama beliau Gus Enjang,
Doktor gelarnya. Bila ingin nadoman Alfia bersama kita. Ada satu caranya. Hafalkan dulu baitnya juga lagunya. Bila ingin menghafal cepat, teruslah lalaran. Buanglah dulu malasmu juga godaan. Harap tenang dulu, janganlah diganggu. Inilah kami kelas 4, tampan rupawan. Harap tenang dulu, janganlah diganggu. Inilah kami kelas 4, cantik jelita. Amri in amrun furi, wa amru ilah.
Korin Usila. Arwin Wasuma, Puni Munia, Wa Arobu Mudori Anin Aria, Minoni Taqidinmu Bashiri Wami, Nuni Ina Zintaya Rohna Mamputi, Wa Kullu Harfin Mustahiku Bilbina, Wal Aslu Fil Mabni. Ayu sakana wa min hudu fathin wa dukasrin wa do ka aina amsi haithu wa sakinuka. Ayan jazima farfa bi dhammi wa siban fathan wajud asran ka dhikrullahi abdahu yasud wa wairu maduki ya nubuna wuja akhubani namir. Ibnu Maliki. Warfa biwa wiwa siban nabil alim wajrur biya ikma winan masmasi bingga kanu subatan abana warfa muhaizu minu minu bana abun 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 kada kawahan nu wanaksubi hadal hati asanu wafi abin wataliyaihi anturu wakosruha finaksuihinna asyaru. Jan Siti kami ini memang unik tetap datang sejam baca pada mudik belajar alfiah ternyata menarik semoga bisa jadi contoh adik-adik. Allahumma sholli wa sallim ala sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daibatan bidawami mulkillahi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, atas puji ilahi Rabbil Alamin.
Hilman Alfiah ini. Tapi bukan selesailah tugas kami menjadi santri. Ada banyak hal lagi, ialah ngaji, ngabdi, manfaati, insya Allah jodohnya anak kiai. Terdapat 1002 bait yang ada dalam kitab Alfiah ini, tapi kami hanya menghafal 30 dari 1002 bait ini. Kami sadar bahwa 30 bait ini tidak bisa untuk melamar anak kiai. Tapi doa kami agar bisa berjodoh dengan anak kiai dan menjadi santri yang bisa manfaati dimanapun akan hidup dan mati. Kami selalu berlatih bersama Kang Iftah dan Kang Alfi agar bisa juara siji. Semoga hal ini terkabul di malam ini. Yang terhormat kepada Dewan Juri, salah satunya Ustadz Uki. Kami mungkin belum tampil maksimal malam ini, tapi kami sudah berlatih dan menghafal 30 bait Alfiah ini sesuai dengan kemampuan kami. Jadi tolong maafkan kami jikalau penampilan kami kurang memuaskan di malam ini. Khususnya kepada Kang Iftah dan Kang Abi yang selalu membimbing kami. Mugi-mugi Kang Iftah dan Kang Abi yondang dang rabi. Allahumma amin.